terhormat Bapak Kelurahan Kalibata, Bapak Maman S, SOS dan MSI, Bapak Ibtu Ribuan sebagai Kanit Binritmas, Pak Nurkolis sebagai Kanit Bimas Polsek Pancoran, dan Bapak Topik sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Kalibata. Pertama-tama marilah kita panjatkan, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari LMK dan FKDR yang selamat datang juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka sosialisasi tentang COVID-19. Saya akan menyampaikan sedikit Pak tambahan dari Bapak Ridwan. Testimoni tentang pengalaman pribadi saya, Pak. Jadi pada awal di bulan September, Pak, itu orang tua saya itu terpapar COVID-19. Tetapi pada intinya, pertamanya orang tua saya itu tidak tahu kalau itu terpapar oleh COVID. Jadi gejala yang awal itu orang tua saya itu badannya pegel-pegel, ngilu-ngilu. Yang pertama itu, Pak, itu belum demam. Setelah berjalannya waktu, dia minta urut, Pak. Siapa yang panggilkan tukang urut? Saya panggilkan tukang urut. Setelah diurut, bukannya malah sembuh, Pak, malah tambah pegel katanya. Waduh, tambah pegel-pegel nih. Tapi kita belum bawa ke rumah sakit. Setelah berjalannya waktu, terus makan nasi, minum, sudah tidak menerima, Pak. Jadi kembali lagi muntah gitu loh, Pak. Nah, dari situ kita sudah mulai curiga, makanya kita terus bawa ke rumah sakit di Bekasi, Pak, Hermina. Dibawa rumah sakit Hermina dalam waktu 3 hari, Pak, di sana, Pak. Tidak lama, 3 hari dimasuk UGD. Setelah dicek di sana, ternyata terinfeksi virus corona. Karena langsung di rongsen, paru-parunya itu sudah langsung putih bolong-bolong gitu. Sudah jadi otomatis itu kan sudah masuk ke paru-paru, Pak. Nah, yang menjadi masalah tadi kan dibabarkan oleh Pak Ridwan ada penyakit penyerta. Nah, itu makanya, Pak, kalau kita sudah sepuh, yang sangat berbahaya itu ada tremor, ada asam urat, ada lambung. Biasanya diserang lambung dulu, Pak. Lambung, gak mau makan, minum. Jadi kita bahaya, Pak, itu, Pak. Makanya kalau bisa segera mungkin bawa ke rumah sakit. Dites rapid. Setelah 3 hari di rumah sakit Hermina, di sana sudah masuk isolasi, Pak. Maksudnya dipasang alat-alat medis itu, Pak. Medis sudah tidak sadar di rumah sakit Hermina Bekasi. Di sana 3 hari langsung dioper lagi, Pak. Dioper ke rumah sakit Pertamina Jakarta Pusat itu, Pak, yang ke arah Tanjung Priok. Sebelah kiri kan penanganan COVID, Pak. Yang sebelah kiri khusus COVID, Pak, di sana. Jadi pada saatnya dipindahkan, kita bawa ke sana. Setelah dari pintu kita udah nggak boleh masuk lagi, Pak. Udah terputus kita. Terputus sudah masuk ke isolasi, sudah nggak boleh. Kita kasih nomor HP, bisa menghubungin nanti ke dokternya, Pak, dikasih tahu perkembangannya. Di sana tidak lama, Pak, cukup dari 3 hari di Bekasi tambah 4 hari, Pak, 4 hari, 4 hari di rumah sakit Pertamina. Jadi 4 hari lewat, Pak, meninggal. Langsung pemakamannya di Pontrangon. Jadi pada saatnya kita di rumah sakit Pertamina, Pak, kita untuk mengikuti orang kita yang meninggal, kita menyolatkannya di saat jenazah itu mau keluar rumah sakit. Kita sholatkan dulu, terserah kita sholatin, kita masukkan ke dalam mobil ambulan, gitu, Pak. Masukkan dalam mobil ambulan, kita sudah ini, Pak, udah nggak boleh berdekatan, menjaga jarak. Kita ngikutin ambulan itu ke Pondokrangon, Pak. Di Pondokrangon, Pak, biar tahu aja, Pak. Saya tidak menakut-nakutin, ya, Pak.
pada saatnya pemakamannya itu, nah kita tidak boleh mendekat pak, nggak boleh mendekat. Setelah masuk ke liang lahat dimakamkan. Nah, pada saat pemakamannya itu di sana di perkuburan itu orang tua saya masih di ujung pak, ujung, bukan di depan, di ujung. Nah, setelah di ujung dimakamkan, saya kan 2 bulan ya pak ke sana, tidak nengokin setelah pemakamannya. Nah, kita 2 bulan ke depan kita nengokin di sana pak, apa yang terjadi pak? Pikirannya kan masih di ujung aja, kita bisa ke ujung gitu loh maksudnya pak, mau besar ke ujung. Ternyata tidak bisa pak. Di sana udah penuh pak, masya Allah, berapa ratus orang itu udah ngikutin dari orang tua saya yang paling ujung sampai ke depan sini. Jadi sudah penuh, mobil sudah tidak masuk, jadi kita parkir jauh, jalan kaki pak. Itu penuh pak, itunya baru semua sih, apa namanya? Batu nisannya baru semua, masih pakai kayu-kayu, dicat putih. Namain, nah itu baru buat tanah apa makam baru. Jadi pas perasaannya itu kita masih bisa ke situ. Setelah 2 bulan itu udah penuh pak, masya Allah pak. Diinfokan kembali 2 bulan kemudian Pondok Rangon penuh. Nah itu pak, itu benar terjadi pak, bukan katanya, karena saya kan alam sendiri. Tapi setelah orang tua tidak ada, bukan dalam arti kita itu selesai masalahnya, justru masalahnya itu ya yang kedua ini yang lebih mengerikan daripada yang orang tua kita yang udah meninggal. Jadi semua keluarga saya terpapar dari orang tua kita pada saatnya kita angkat masuk ke rumah sakit pak. Kan kita angkat tangga pak, nggak tahu awalnya karena nggak tahu, bukan corona kan, kalau kita tahu lah cepatlah steril, isolasi dan lain sebagainya. Karena awalnya tidak tahu, dikira sakit biasa gitu. Setelah itu kita terpapar semua pak, terpapar semua. Langsung saya lapor ke puskes kecamatan Mampang. Saya kan tinggal di Mampang pak, jadi saya lapor ke puskes kecamatan Mampang. Nah, langsung di swab, bukan rapid lagi pak, di swab kita positif pak. Anak kita, istri kita kena semua. Nah, jadi saya 4 kena semua dari keluarga istri 2, 3 ya sekitar 10 loh pak kena semua keluarga. Nah, timbul setelah kita kena kan otomatis ditawarkan pak dari pihak puskes pada saat itu ya pak ya. Bagaimana mau di pon apa di Wisma Atlet atau di Rumah Sakit Fatmawati atau di Pasar Minggu. Tapi kita milih isolasi mandiri. Pada saat itu masih bisa ya pak, isolasi mandiri biar bapak tahu. Jadi pada saat itu diperkenankan, diperbolehkan isolasi mandiri di rumah dengan catatan tetap protokol kesehatan pak, menjaga pakai masker, jaga jarak dan lain-lain sebagainya. Apa yang kita lakukan pak di dalam rumah selama isolasi mandiri? Isolasi mandiri itu dikasih waktu 14 hari pak. Sama pihak puskes kecamatan 14 hari dikasih waktu. Kalau kita nanti sehat alhamdulillah ya pak, tapi kalau kita tidak sehat itu diisolasi langsung dibawa ke Wisma Atlet biasanya pak. Alhamdulillah saya mengikuti protokol kesehatan, apa-apa yang dimasuk disarankan oleh dokter puskes kecamatan Mampang. Kita di rumah itu kegiatannya pak, terutama makan pak, kalau makan kita piringnya masing-masing pak, nggak boleh gantian, nggak boleh. Jadi masing-masing ditulisin, ini untuk anak-anak, ini istri, terus saya gitu. Jadi piringnya masing-masing pak, terus gelasnya juga masing-masing. Namanya isolasi mandiri pak, nggak boleh pak, gantian itu nggak boleh. Jadi kita punya sendiri-sendiri. Terus untuk tidurnya juga tidak boleh kumpul pak, nggak boleh bersama, harus masing-masing berjauhan. Walaupun di dalam rumah itu pray dulu ya. Pray dulu. Enggak boleh ini. Uyong, pray itu enggak boleh berhubungan Pak ya. Tersari tambah 7 hari pas di men. Iya betul. Jadi seperti itu Pak. Masalah Pak, kita itu sangat takut Pak. Dan kita isolasi mandirinya berhasil Pak, karena Pak RT aja sampai enggak tahu kalau kita kena Covid. Nah itu pak hebatnya, karena ini rahasia pak, dirahasiakan dari pihak ke puskesmas, dirahasiakan pak. Saya tidak
Bu dokter tolong jangan ditahu, kasih tahu Pak RT atau LMK atau semuanya lah. Yang penting saya akan patuhi apa-apa yang disampaikan oleh Bu dokter. Nah gitu Pak, saya akan patuhi dan saya akan disiplin. Benar Pak, jadi setiap pagi kita pagi-pagi jam 8 itu Pak jemur sampai jam 9. Terus apa yang kita makan Pak? Nah, yang kita makan vitamin C, kalau bisa ya jeruk ya Pak ya, jeruk diperas itu Pak. Nah, minum hangat hangat. Terus telur Pak, telur harus setiap hari Pak kita ada. Nah, makan 3 kali rebus tapi Pak, bukan goreng ya Pak ya. Nah, telur itu direbus tidak goreng. Setelah telur, madu Pak tambahin biar mantap. Madu yang asli ya Pak, jangan yang madu ya, yang jangan yang tidak asli. Nah, seperti itu Pak. Nah, itu pengalaman benar-benar itu setiap hari dilakukan Pak, di samping obat-obat yang lain. Yang lucunya lagi ada lagi Pak, di tubuh kita ini hawanya itu dingin Pak, dingin. Tetapi jangan percaya kalau kita itu sehat dingin. Kita tes pakai apa, tes pen itu Pak, nah, termometer ya. Untuk suhu tubuh itu. Saya taruh di kertas, ternyata saya suhu tubuhnya tinggi Bang. Berapa Bang? 39 Bang. Masya Allah. Empat saya ketakutan. Di luarnya ini Pak dingin sekali Pak. Dingin Pak. Jangan tertipu itu Pak. Padahal di dalam tubuh kita itu sangat panas, sangat panas. Dan yang lebih mengerikan lagi Pak, saya mohon maaf ya Pak, air liur saya itu udah putih Pak, putih sekali, kental. Itu udah parah banget saya. Terbaik karena pertolongan Allah, kita disiplin, itu lewat Pak, bisa kita lewati masa-masa kritis saya. Seperti itu Pak. Saya lo, aduh ya Allah, Masya Allah. Terus ada tambahan lagi Pak, tambahan minuman yang kita konsumsi, kita minum setiap harinya. Jadi saya tambahin jahe direbus, ditambahin ini Pak apa, serai, jahe, serai, kapulaga ya Pak, tahu, terus cengkeh, terus kayu manis Pak, dicampur jadi satu. Nanti itu dikeper-keperin Pak, apanya serainya ya, biar pecah. Nanti direbus, tuang ke gelas, dikasih gula merah boleh, gula putih boleh, yang penting manis-manis jambu Pak, biar rasanya agak sedikit enak. Nah, gitu Pak. Itu bahan bir peletok tuh Pak. Ya, ya. Nah itu Pak. Nah itu saya sampai sekarang masih saya lakukan Pak. Sampai sekarang saya masih lakukan. Saya minum itu Pak. Iya benar Pak, demi Allah saya. Saya masih Pak. Di rumah masih merebus itu. Merebus itu yang biar badan itu panas, hangat gitu Pak. Nah itu Pak. Jadi sangat mengerikan Pak, enggak tahunya Pak. Dan ya begitu ya. Makanya kita tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, masker, jangan lepas Pak, jaga jarak kalau perlu, jangan kendor, itu semuanya sudah menjadi rutinitas, menjadi kewajiban kita. Nah, yang perlu diselamatkan kan yang pertama bukan orang lain Pak, yang pertama adalah di lingkungan keluarga kita dulu. Kalau lingkungan keluarga kita sudah sehat, istri kita sehat, anak kita sehat, baru ke lingkungan yang lebih luas, otomatis ya masyarakat dan gitu Pak. Tapi keluarga kita dulu yang kita jaga Pak, karena kan ini kan virus Pak. Nah, kalau musuhnya kelihatan Pak, maling misalnya copet masih kelihatan gampang nangkepnya. Nah kalau virus kan nggak bisa di kasat mata Pak, tidak bisa dilihat. Nah, makanya saya berpesan tetap berhati-hati, jaga jarak, cuci tangan pakai masker, kewajibannya Pak ya, bapak-bapak. Ya kira-kira itu aja Pak yang perlu saya sampaikan, tambahan dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.